Hari ini tanggal 14 Oktober 2023, kita dapat bahan stek dari batang yang super jumbo dari jenis murbe. Kita akan coba tanam, kita akan coba stek. Saya akan tunjukkan perkembangannya. Semoga tumbuh. Cuaca di Kediri sangat panas, untuk itu kita tempatkan di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan kita sudah tanam, semoga tumbuh subur, dan selanjutnya kita akan berikan sungkup untuk mengurangi penguapan. Kita sungkup sederhana menggunakan kresek seperti ini saja, dan kita tunggu dan kita pantau dalam beberapa hari atau mungkin bulan kemudian perkembangannya, apakah proses stek ini berhasil atau tidak. Jika berhasil, semoga bisa menjadi salah satu bahan bonsai yang bagus. Ini batangnya sangat besar dan kekar. Kita nantikan untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Sekarang tanggal 4 November 2023, sudah tumbuh banyak sekali tunas. Itu membuktikan proses stek berhasil. Terima kasih dan salam lestari.